Saya Nolinda binti Mat Yusof, berumur 47 tahun. Saya direfer kepada pantai ni adalah kerana ada tumor di belakang mata saya. Sakit yang agak rare case lah. Saya jumpa Dr Tai Lai Yong. Saya tahu benda ni since 2016-2017 macam tu, sebab time tu saya tengah kuat kerja. So kita pun tak tahu yang kita pun dah berumur time tu kan. Maybe sebab kita punya tak ada buat pemeriksaan darah tinggi ke kencing manis apa semua tu, kita tak buat check up lah. Setiap hari lah kiranya saya makan painkiller sebelum tidur. Sebab mata, bukan mata, dia area sini yang sakit tu macam tu. Ha, dia area macam ni sini sakit. And then after that, dia mula kabur lah. And then kita ingat, oh allergic ni, gatal, garu ke macam tu. And then I pergi juga jumpa beberapa orang pakar mata juga. Tapi dia tak dapat tahu benda ni. Sampai adalah doktor tu, dia cakap kata, you kena hidup dengan benda ni sampai akhir hayat you. And then you down lah time tu. Yang tu dalam tahun 2018-2019 dia cakap macam tu. So kita pun lepas dia cakap macam tu, tadinya kita dah tak ada motivation kan. Dah tak ada kata yang mata ni boleh baik. So kita hidup dengan mata macam tu lah. Mata yang semakin kabur dan semakin tak nampak dan hampir buta. Mula-mula doktor hospital lain tu lah yang refer kepada sini. Yang dia katakan doktor yang sini yang boleh buat. So dah refer ke sini, Dr. Tai buat pemeriksaan apa semua. Dia kata tak boleh tunggu lama lah, dia kata kena cepat. Tapi I minta tempoh lah kan, kita nervous kan. After that, dia dah tetapkan betul-betul tarikh operation. Setujulah dengan tarikh dia tu. Sehari sebelum apa operation tu, dia buat macam-macam test lah untuk tahu sebenarnya kedudukan tumor tu kat mana. And, macam buat MRI, lepas tu buat test anak mata, rantai mata kan, macam mana apa semua. And then test ECG apa semua. Bagus lah, semua-semua bagus. Tandanya dia tahu, dia tanya kita ada sakit apa sebelum tu, sebelum dia melakukan any procedure lah kan. Prosedur dia sangat bagus. Alhamdulillah sekarang beransur sihat. Mata saya dah mula nampak. Dr. Tai sangat bagus. Dia explain betul-betul macam mana biji mata tu, tumor tu di mana, apa yang tersumbat, apa yang menyebabkan saya tak nampak, semua dia buat. Nasihat saya, jangan cepat menyerahkanlah je lah. Memang ada orang cakap kat kita, benda tu dah tak ada jalan. Cuba cari, dunia makin moden. Benda macam-macam ada, TikTok ada, apa-apa semua, Google ada semua. Dulu tu memang saya memang down betul lah. Sebab tak tahu apa, kita nak pergi salur ke mana pun tak tahu. Kita sakit apa pun kita tak tahu. Kita pergi kat doktor cakap dia tak ada, tak tahu nak dapat nak tahu apa benda kan. Dia tak dapat trace apa benda pun. So saya gunakan TikTok cari apa benda yang sebenarnya mata sakit ni. And then itulah saya dapat tahu pasal nerve. Sebenarnya saya ni ada sakit nerve. So I cari neuro punya ophthalmologist. And then yes, I jumpa doktor hospital lain tu lah kan. And then dia refer kepada sini. Memang macam tu lah cara jalan dia. Kita kena tahu apa badan kita sakit sebenarnya. Nah, jangan kata tak ada teknologi. Teknologi tu ada. Cuma cari macam tu je lah. Tu Dr. Tai, terima kasih banyak-banyak. Walaupun dia agak gusar juga nak buat untuk saya ni, tapi dia ada kesungguhan dia nak buat. Walaupun penyakit saya ni, benda tu terlampau dalam dan hampir ke otak. So saya rasa saya pun agak takut kalau dah hampir ke otak kan. Sebelum prosedur tu berjalan, operation berjalan, dia kata memang 50-50. Maybe buta sepanjang terusnya, tapi tumor tu terkeluar. Maybe you akan dapat balik penglihatan. Yes, I dapat balik penglihatan. Allah bagi balik. Dia punya operation success. Memang betul sampai sekarang.